Halo guys, dengan Happy Pet 76. Ini mau bersih-bersih kandang. Kerjaannya tiap hari, tiap pagi dan malam. Ya. Thank you.
guys. Nih, udah beres di KP. Dibersihin. Jangan lupa dipel ya lantainya ya. Pakai ini nih. Rodalon ya, disinfektan. Ini belinya online ya, di bawah 100 lah. 1 liter. Ini bagus nih. Bersih, buat burungnya bagus. Terus buat yang punya rumah juga bagus. Jadi aman lah ini. Bersih, wangi. Cara pakainya paling 2-3 tutup botol untuk 1 liter ini ya. Jadi ntar kita pakai aja nih ya. Ini burung hobinya cabutin uban. Nah guys, kita lanjut ya. Ini maaf ya guys ya, kameranya goyang-goyang. Nih, buat menangani masalah matahari. Ini kan nggak ada matahari, jadi ini pengganti matahari nih, lampu halogen. Mungkin ini mati.
ya. Ini nih tempat minumnya ya. Tempat minum dari luar biar nggak kena eek. Nah ini sirkulasi udaranya nih. Ini kipas ini buat buang udara, kan bau tai ya. Biar burungnya ada sirkulasi. Ini juga hangat banget ya, panas. Ini yang 25 watt untuk 100 ekor burung nih. Ada 6 titik, ini aja warm nih. Oh, jinak-jinak kayak ini. Yang sedoyan nyabutin uban nih. Cabutin uban aja di rumah tuh. Padahal ubannya udah semir. Oh, sekarang nutupin kamera. Kurang ajar nih burung. Nah, nggak capek kok, paling cuman bersihin gini 10 menit. Sehari dua kali kalau mau rajin. Biar burungnya nggak kenapa-napa. Karena bau tainya kan ini ya. Oh, itu ada kipas tuh. Kecil tuh kipas tuh buat muterin udara. Ini jinak-jinak guys. Ya, jadi gitu ya. Ini sirkulasinya kita bikin seperti ini. Nanti ini sedikit di bawah ini mau buat tempat milet. Biar nggak kena ee juga, kalau di sini masih kena ee lah. Guys, banyak yang kebuang. Ini nanti buat buat sayur, jagung. Jadi banyak keseh. Oke, segitu aja ya guys ya. Itu disinfektannya lumayan tuh guys, bagus, bersih, wangi, bagus buat burungnya juga. Ini jangan lupa nih, kalau bisa kasih ini kipas angin komputer, murah kok, rakitnya ini pakai charger, jadi buat sirkulasi udara dari bawah ada, dari bawah ada. Ini ada tempat minumnya, kita atur seperti ini biar enggak kena pup. Karena dia pasti minum lagi. Nah, ini OF nih, Mbak. Baik. Ini si jodoh nih. Semuanya jinak guys. Kasih tarikin, kasih makan. Oke, segitu dulu aja ya. Nanti kalau ini udah dipasang nih paralonnya buat tempat makannya, ntar kita video selanjutnya ya. Oke guys, tonton terus. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys ya. Follow terus channel kami. Thank you. Ini panas banget nih soalnya nih lampu halogennya ya. Oke, bye bye. Salam Paru Bengkok, Palok dari Sukabumi.